innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Curah hujan tinggi mengakibatkan longsor di Desa Bedeng, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Akses jalan yang sempit menyulitkan petugas gabungan untuk melakukan pencarian, sehingga petugas dan warga sekitar harus menggali tanah secara manual. Akibat longsor ini, satu orang meninggal dunia, sementara dua lainnya hilang. Beruntung warga berhasil menyelamatkan satu orang yang mengalami luka. Kebetulan ibu ini tangannya nampak di belakang rumah warga sekitar ini. Langsung kami kejar dulu yang satu ini. Alhamdulillah kami tolong langsung bawa ke klinik. Saat ini korban meninggal telah dimakamkan di TPU Desa Sukopangkat. Sementara warga yang mengungsi menunggu bantuan dari pihak terkait.